Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koceh, salam sehat, salam koceh. Oke, tetap di jalur perkoyan, di jalur koceh, di jalur kalau Mas Wahana itu bahasanya alon-alon sing penting klakson. Enggak tahu maksudnya piye. Alon tok klakson itu berarti alone koyo opo? Mas Wahana ini inspiratif, inspirator saya ya. Jadi beliau ini sangat menginspirasi dunia perkoyan, juga termasuk aktif di Koiso, panitia ya, sebagai panitia. Bukan panitia juga, peserta juga. Kalau saya kan masih di peserta, jarang menjadi panitia, baru Piala Presiden itu mau ikut-ikutan bawang, elok-elok bawang bahasa Jawa. Jadi oke. Itu tentang, jadi alon-alon penting klakson. Terus piye maksudnya? Tanya Mas Uba, saya juga belum tahu. Oke, kali ini kita reviewnya ikan koi jumbo 40-45 cm ya. Ini saya harganya yaitu 3 juta dapat 5 ekor ya. Ya, yang tanya harga ya, ini paketannya ini 3 juta dapat 5 ekor. Ini spesial promo ya. Oke, bosku. Jadi ini ini ya, Bro. Ini promonya, ini jumbo 40-45 ini siap dijadikan induan, sudah layak, usianya sekitar 1 tahun ya, 1 tahunan. Jadi ini sudah siap dijadikan induan. Nanti ini setiap paket nanti sudah di mix ya, antara jantan dan betina. Sudah wis campur lah, antara jantan dan betina sudah campur, dan paketan ini tidak bisa dirubah. Artinya paketannya ini 5 ini nggak boleh ditukar-tukar-tukar ya. Ini khusus paketannya seperti ini khusus promo ya bosku. Harganya cuma 3 juta dapat 5 ekor, ukuran 40-45 cm, jenisnya Soa. Dan kalau Soa itu pasti ada Soa, Utsuri, Siro, lah itu saudara-saudaranya. Terus bahasa Jawanya wa akhwatuha, dulur-dulure Soa. Lebih jelasnya ikannya seperti apa nanti kita langsung shoot aja. Yang jelas ikan ini sudah siap menjadi induan, lumayan layak. 40 cm itu kalau di petani Blitar ini sudah layak ya. Artinya yang penting dia sudah, kalau jantan sudah balek, istilahnya kalau orang wong wis balek ya. Usianya sudah 1 tahun. Ya oke. Lebih ayo kita langsung aja jalan cus. Oke bro, ini dia paketannya ikan koi jumbo yang sudah disiapkan oleh tim kita. Ayo kita review, cus, monggo Pak Bro. Oke, jadi ini semuanya langsung disuruh aja. Ikannya seperti ini ya Pak Bro. Pak, ada slot pertama, coba disut ke sini Pak kameramen. Ini size-nya, ini paket 5 ekor, jantan dan betina. Ada tanco soa, ada soa, ada utsuri, hisoa. Ukurannya 40-45 ya ini. 5 ekor ya bosku. Lumayan ini calon induan. Ini sudah mix antara jantan dan betina bos. Jadi sudah siap di wik-wikkan bosku. Siap dipijahkan. Ini sudah hamil yang perempuan, perempuan, yang betina. Oke, paket satu itu seperti itu ya. Harganya tadi 3 juta aja. Oke bosku, terus ini ada, dan ada paketan yang ke terusnya, selanjutnya ini juga ada soa ginrin, ada siro, putihnya bersih ya bos. Ini karakter contoh, karakter induan, sironya harus putih. Terus soanya ginrin seperti ini ya, ginrin lumayan full ginrinnya, sironya putih bersih. 40-45 cm bos, 5 ekor. Ya, harganya tiga larik. Oke, lanjut bosku. Monggo malu, monggo bos. Kalau ada di slot yang paketan yang keberapa ini, ketiga. Ini seperti ini, jumbo juga. Sudah lengkap jantan dan betina. Agak silau ya videonya. Memang ini sore. Coba kalau di sini mencoba di penting kan enggak. Jadi ini ukurannya 40-45 soa, ada tanco soa, jantan dan betina tetap mix ya. Paketannya seperti ini, siap dipijahkan.
Oke. Okay. Ada swagirin juga. Oke, okay, selanjutnya monggo, Bos. Ini ada apa lagi ini? Yang selanjutnya ini ada soa juga, tetap ya. Soa, tanco soa, ada hisoa. Hisoa itu sing piye? Hisoa itu yang bawahnya putih ini loh. Kalau yang jowo godi wae. Ini sudah wis empuk wae dibrolne. Wae dipijahne. Karena ciri-ciri yang hamil siap dipijahkan itu wetenge empuk. Ki wetenge empuk ya. Godi iki. Sekitar 47 cm ini. Ini tanco soa, Bosku. Ini tanco soanya ada 2, ini paketannya ini ada 5 ekor, harganya murah meriah aja. Ini harga 3 juta tetap. Moto Guru ini jantannya ini 2 yang betina, ya jantannya 2, betinanya 3. Wes sak paket siap dipijahkan. Ya, hitamnya sudah jos, hitamnya sudah anu loh, sudah keluar. Lanjut ini Pak, Pak kameramen langsung paketan berikutnya. Paketan nomor nanti biar di screenshot aja lah, ini nomor gak roh, gak ada nomornya. Ini jenisnya ini tanco apa ini? Soa apa? Karena ada hitamnya sithik yang ini saya anggapnya tanco soa karena ya apa tanco kohaku ya. Ada hitamnya sak kecil di original ini di kepala sak titik gitu loh. Di kepalanya ada hitamnya sak titik gitu. Wis pokoke ngono lah rek. Nah, ada hitam cicik. Tetap ukuran kejumbo 40-45 ya. 5 ekor. Iwaknya padang-padang niki. Jadi ikan ukuran ini itu jarang sudah masuk seleksi ke sekian. Jadi ikan pasti berkualitas. Oke bro, jadi ini paketan yang kesekian. Aku nggak ngerti nomornya sudah banyak. Ada ini ada tanco soa. Tanconya ada 3 ekor. Orion. Terus ini ada kindai soa. Kindai itu soa itu yang apa? Yang putihnya banyak. Dominan putih itu namanya kindai soa ya. Ini kepalanya bagus, ada ireng-ireng nih, metir tuh bagus. Ini ikannya muluk loh ya, aku lali belum tak sud ya, ikannya ini muluk-muluk. Joh, ya ikan ini sendiri ya, iwak ikan. Ikannya muluk-muluk ya, bahkan jumbo ini baru usia 11 bulan ya. Ikannya muluk-muluk ya, ombo-ombo awak ya. Cuma 3 juta aja bosku, harga promo. Ya, seperti ini ya penampilan ikannya. Oke, paketan berikutnya ini jumbo juga. Iki gede, iki 48 cm, 50 ini, 50 cm, Bos. Ini. Soa, ya. Indukan ini sudah empuk ini. Perutnya sudah lunak, berarti ini mau dia mau dipijahkan. Tak tanyai, kamu mau dipijahkan, Nduk? Oh iya sudah siap ya, tinggal dipijahkan aja bosku ini. Jumbo-jumbo nah. Tanco soa ini ada tanco soa, ada kindai. Oke bos, ini paketannya itu tadi. Ini stoknya nggak banyak, sebenarnya ini stoknya banyak sih, ada 200 ekor yang besar-besar ini. Tapi banyak kita itu terbatas, ya udah itu ini aja. Jadi ini tadi ya, yang ditampilkan sementara ini dulu. Jadi barangkali yang mau borong, oke. Oke ya, itu tadi ya, yang ikannya stoknya banyak, ini ada 300-an ekor jumbo semua, 40-50 cm. Teman-teman yang ingin borong langsung japri admin, boleh borongan kita videokan atau video call atau ambil di tempat siap, atau bayar COD kita juga siap. Ikannya jumbo-jumbo sudah termasuk anu itu tadi, lanang wedoke atau cewek cowoknya sudah mix. Oke, itu paketannya nggak bisa dirubah yang ini karena sudah di setelin, nanti tempatnya akan disendirikan biar tidak rancau gitu loh. Karena kalau dicentangi satu-satu itu, kalau yang kalian kadang ini nanti pasti rame teman-teman lo royo antar CS lo ya, maksudnya antar CS itu tabrakan. Jadi ya daripada sementara ini nggak bisa dijatil, harus borongan per 5 ekor atau borongan semuanya juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.